Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Huawei, yakni Huawei Nova Flip. Awal tahun ini, Huawei mengumumkan Huawei Pocket 2, ponsel layar lipat model Climb Cell di Tiongkok. Ponsel ini diperkenalkan dengan harga awal 7.499 yuan atau sekitar 17 jutaan. Merek tersebut kini telah meluncurkan Huawei Nova Flip, ponsel lipat bergaya flip bermerek Nova pertamanya. Berikut ini adalah spesifikasi, fitur, dan harga perangkat tersebut. Ketebalan Huawei Nova Flip bervariasi tergantung pada bahannya. Berukuran 15,08 mm untuk versi kulit polos, 15,12 mm untuk versi kaca saat dilipat, dan 6,88 mm dan 6,9 mm masing-masing saat dibuka. Varian kulit polos berbobot 195 gram, sedangkan varian kaca berbobot 199 gram. Nova Flip memiliki layar lipat OLED LTPO 6,94 inci dengan resolusi 2690x1136 pixel yang mendukung kecepatan refresh variabel dari 1Hz hingga 120Hz. Layarnya dapat mencapai kecerahan puncak 1200 nits dan memiliki fitur peredupan PWM frekuensi tinggi 1440Hz untuk mengurangi kedipan. Ia memiliki kamera depan 32 megapiksel untuk swafoto. Di bagian belakang, Nova Flip memiliki layar penutup OLED 2,15 inci dengan kecepatan refresh 60Hz. Di samping layar penutup berbentuk persegi, terdapat unit kamera ganda yang terdiri dari lensa ultra lebar 8 megapiksel dan kamera utama 50 megapiksel dengan sensor RGB 1/1,56 inci dengan bukaan f/1,9. Untuk keamanan, ponsel ini dilengkapi dengan sensor sidik jari yang menghadap ke samping. Nova Flip hadir dengan Harmony OS 4.2. Ponsel ini didukung oleh chipset Kirin 8000 dan RAM 12GB. Ponsel Flip ini hadir dengan 3 pilihan penyimpanan seperti 256GB, 512GB, dan 1TB. Ponsel ini memiliki baterai 4400 mAh dengan dukungan pengisian cepat 66 watt. Harga Huawei Nova Flip adalah sebagai berikut. Model RAM 12GB dengan internal 256GB dibanderol 5.288 yuan atau sekitar 11 jutaan. Model RAM 12GB dengan internal 512 GB dibanderol 5.688 yuan atau sekitar 12 jutaan dan model RAM 12GB dengan internal 1TB dibanderol 6.488 yuan atau sekitar 14 jutaan. Perangkat ini tersedia dalam 4 warna, seperti New Green, Starry Black, Zero White, dan Sakura Pink. Nah, itulah tadi ulasan singkat dari Huawei Nova Flip yang baru saja diluncurkan. Kita harapkan semoga Huawei memasarkan HP Flip terbarunya ini di Indonesia. Apa pendapat Anda tentang ponsel Flip ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.